lakum bushra al ijabati wal qabul minal maula biwasitatir rasul da'ada il inayati fastajabtum wabadartum ilal fadlil jajili ala ya marhaban ahlan wa sahlan bikum ya nastaha wal batuli assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahr ramadhan wa ja'ala syahrul mubarakah wa ja'ala syahrul mukarramah wa ja'ala syahrul ridhu lil jannah. Assalatu wassalamu ala khairil insan wa ala ali wa sahbihi ila yaumil bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wa sallam al habibil aliyil qadar al adhimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Faqad qala Allah ta'ala jala jalaluhu wahda fil quranil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan fama syahida minkum syahra falyasum. Shadaqallahul azim wa barakasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah jalla jalaluhu wahda yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan yang tidak bisa terhitung satu persatu, terutama dari nikmat iman, Islam dan ihsan. Semoga kita oleh Allah jalla jalaluhu wahda diberikan kesehatan zahiran wa batinan dan serta di umur sisa kita yang huburi wa sururin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi Agung Sayyidul Wujud Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wa sallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para tabi'innya, juga kepada kita selaku umatnya yang insya Allah dapat berkumpul di bawah naungan dan di bawah benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta mendapatkan syafaatul ujma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sedikit ada pesan dari Yang Mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafidh bin Salim bin Syekh Abu Bakar. Beliau menyatakan bahwa kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam harus berbahagia atas kedatangannya bulan Syahrul Ramadan. Allah jalla jalaluhu ada berfirman, bismillahirrahmanirrahim, kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu wa huwa khairum mimma yajma'un. Maknanya wallahu alam bi muradih bidzalik, bahwa katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah jalla jalaluhu wahda dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Quran surat Yunus ayat 58. Rasulullah SAW dalam riwayatnya, orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, bau mulutnya di surga nanti seperti wanginya parfum atau minyak kasturi. Subhanallah, itu kelebihan orang yang berpuasa. Malaikat berkumpul meminta ampunan kepada Allah jalla jalaluhu wahda untuk orang-orang yang berpuasa. Para syaitan dibelunggu oleh Allah dan tuftahu al-babul jannah, dan Allah membuka pintu-pintu surga untuk orang yang berpuasa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Dan juga pesan dari al-alim al-alama al-habib Umar bin Muhammad bin Syekh bin Abu Bakar, ketika menjelang berbuka puasa atau yang disebut dengan iftar, membaca amalan atau doa sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah jalla jalaluhu wahdah, dan aku memohon ampun pada Allah jalla jalaluhu wahdah, serta memohon surga Allah jalla jalaluhu wahdah, dan dijauhkan dari segala api neraka. Itu yang diamalkan oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Syekh bin Abu Bakar bin Salim. Dan juga Al-Alim Al-Alama Al-Habib Umar membacakan doa lagi yang berbunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afun karim,
tuhibbul afwa afwana ya karim. Doa dua yang tadi dibaca sebelum menjelang buka puasa atau menjelang iftar, itulah sudah banyak yang dipakai di pondok pesantren. Amalan doa ini sudah masyhur di mana-mana. Insyaallah semoga bermanfaat. Sekian dari Al-Fakir, semoga puasa kita diterima oleh Allah Jalla Jalaluhu Wahda, dan kami mengucapkan selamat berbuka puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.